Mas. Oh, ini yang di Sidoarjo. Iya, di Sidoarjo. Di Sidoarjo di mana? Di Pondok Sari Rogo di Jalan. Jalan Sari Rogo. Sampai nyatim. Anak guru ngaji. Ada nilai plus-plus-plus yang mungkin bisa saya bantu untuk jenengan. Ya, bisa sedikit-sedikit. Coba tes. Duh, ayo. 1 sampai 15 an. Ayat 1, 15 an. Mampu. Insya Allah. Ya, 15 ayat. Ya, boleh. Ayo, kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Rencana nanti ngambil jurusan apa? Rencananya kalau ambil jurusan pendidikan agama Islam. Terus nanti kuliahnya di mana? Ada pilihan lain? Pilihan. Kenapa harus jauh-jauh? Kenapa enggak di Lamongan aja? Soalnya juga ambil lingkungannya gitu. Ambil lingkungan kenapa? Ya lingkungannya. Kalau yang pernah saya dengar itu semakin bagus universitasnya maka semakin baik pula lingkungannya, lingkungan pendidikan di situ. Yang jelas saya pastikan anaknya ibu dapat beasiswa dari saya selama 1 tahun pertama. Ya silakan nanti pilih di mana boleh. Ya jadi ini kita dapat dari teman-teman yang lihat tayangan ini. Jadi ini tadi setelah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an, ya sudah berarti itu rezekinya jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman sahabat-sahabat semuanya, hari ini kita sengaja sambang silaturahim ke salah satu keluarga duafa yang mana ada anak yatimnya. Nah, dulu bapaknya meninggalnya kenapa, Pak? Sakit. Sakit. Terus guru swasta. Oh, dulu guru. Guru swasta. Guru madrasah. Guru madrasah. Terus sekarang tinggal sama ibunya. Sama ibunya. Ibunya kerja? Ibunya kerjanya itu buruh tani. Buruh tani. Buru tani. Anaknya berapa? Anaknya dua. Dua. Yang paling kecil usia? Yang paling kecil ini usia lulus SMP. Lulus SMP. Yuk, itu ibunya ya? Ini ibunya. Yang gendong anak kecil itu? Anak kecil itu. Itu siapa? Cucunya? Cucunya. Cucunya. Yang satu kan sudah berkeluarga. Mm-hmm. Ya, terus berarti dua itu yang satu udah keluarga, yang satu, yang belum. Satu belum. Oh gitu. Bu, assalamualaikum Bu. Ditampung di Sidoarjo di rumah yatim. Ya. Oh di mana? Enggak tahu saya. Baris, Pak. Oh ya, Bu. Mas. Oh, ini yang di Sidoarjo. Iya, di Sidoarjo. Di Sidoarjo di mana? Di Pondok Sari Rogo di Jalan Sari. Jalan Sari Rogo. Ya, asrama. Oh, asrama. Sudah berapa tahun di sana? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. SMA atau SMP? Sudah. SMA. Dulu Bapak ngajar di madrasah. Berarti pintar ngaji dong. Iya. Terus sekarang belum kerja sekarang? Masih belum. Maunya kuliah. Maunya kuliah. Kuliah di? Ya masih proses tes-tes, ikut tes. Tes. Iya, ikut tes. Ikut tes. Iya. Saya ada program beasiswa. Nah, itu. Iya. Iya. Renjak, berarti tapi belum lulus ya? Belum. Bu, anaknya mana yang kecil? Kecil, yang sudah besar sudah. Sudah. Oke,
keluarga niki. Oh gitu. Sampai berarti sekarang SMP? SMA. SMA kelas? 3. Oh, lulus niki. Tahun ini. Oh gitu. Tahun ini lulus maunya kuliah. Maunya kuliah. Kemauannya. Oh, yuk. Niatnya kuliah, Mas. Terus apa nilai plusnya kalau mau dapat beasiswa? Hafiz Quran atau apa, yuk. Nilai plusnya sampean apa? Ya bantu ngajar. Sampean bantu ngajar di mana? Kalau dapat beasiswa di mana? Ya, semisal kalau saya kan niat saya itu ambil di Winsa, Surabaya. Semisal kalau dapat beasiswa di sana ya sambil ngajar-ngajar di sana ya, sambil kuliah. Oh gitu. Iya. Saya kan ada beasiswa S1 sama S2. Iya, makanya saya tanya, nilai plusnya apa? Sampai kelebihannya di kelebihannya itu, apa gitu. Makanya Pak, saya bisa begini, bisa begini gitu. Bisa, ayo. Bisa apa lah maksudnya? Kelebihan. Bulan sebentar, ini bulan 4 5 6. Bulan 6 saya buka lagi lowongan untuk 10 penerima beasiswa. Nah, silakan berkomentasi. Iya. Ya, siapa tahu nanti sampean yatim, anak guru ngaji, ada nilai plus-plus-plus yang mungkin bisa saya bantu untuk jenengan. Saat ini ada 20 mahasiswa Lamongan yang menerima beasiswa dari channel YouTube Purnomo Belajar Baik. Nah, yang 10 nanti kita ganti 10 orang yang baru. Nanti saya hubungi jenengan boleh, nanti diisi formulirnya. Ya, pengajuannya boleh, ya. Ya, kalau perlu dicatat nomor WA saya boleh. Ada kodenya apa? Likiro. Nah, apa? Likiro A. Lah, sampean ahli apa? Ya, bisa sedikit-sedikit. Coba tes. Duh, apal atau apa? Eh? Ayo boleh. Enggak yang keras. Ini apa ya, mungkin kita mendahului dalam artian channel YouTube Purnomo Belajar Baik, alhamdulillah 6 bulan ini kami memberikan beasiswa kepada adik-adik mahasiswa 20 mahasiswa Lamongan. Lah, karena hari ini kita datang, beliau ini seorang anak guru ngaji. Kalau memang dia bisa apa namanya tadi? Qiroah dan benar-benar suaranya merdu, apa namanya tajwidnya benar segala macam, mudah-mudahan nanti bisa ada nilai plusnya ya, mudah-mudahan ya. Jadi nanti kan ada anu Mas Idris, ini boleh nih di berarti 2 bulan lagi ya. Yeah. 2 bulan lagi kami akan mengadakan seleksi untuk penerimaan beasiswa. Ayo tak dengarkan, ayatnya bebas ya, bebas yang penting benar. Berapa ayat dulu yang mau dibaca? Surat apa? Surat Al-Baqarah. Ayat berapa sampai ke berapa? Ayat 1 sampai 15-an. Ayat 1 15 anu. Ya. Mampu. Ayat. Insyaallah. Ya, 15 ayat. Ya, boleh ya. Ayo kita dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a'andartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Am lam tundhirhum la yu'minun. Khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Rencana nanti ngambil jurusan apa? Rencananya kalau ambil jurusan pendidikan agama Islam. Terus nanti kuliahnya di mana? Ada pilihan lain? Pilihan. Kenapa harus jauh-jauh? Kenapa nggak di Lamongan aja? Soalnya juga ambil lingkungannya gitu. Ambil lingkungan kenapa? Ya lingkungannya. Kalau yang pernah saya dengar itu semakin bagus universitasnya maka semakin baik pula lingkungannya, lingkungan pendidikan di situ. Oh gitu. Iya. Tapi kan nggak nyamin. Iya, dicoba dulu ke sana. Kalau nggak keterima ya cari apa? Jalan lain gitu. Iya. Jadi tujuannya ke mana? Tujuannya ke universitas mana? UIN Sunan Ampel Surabaya. Mm-hmm. Tujuan pertama, tujuan kedua. Berarti nanti di sana nanti ngekos berarti ya? Iya, ada pondoknya juga, ada di kosnya juga ada. Oh gitu. Iya. Asrama. Iya. Ibunya mana, Bu? Silakan sini, Bu. Ibu kerja apa? Buru tani apa tani? Buru tani. Punya sawah berapa luas? Sedikit. Berapa? Enggak apa-apa, berapa? 50, 100. 300. Oh, 300. Terus untuk kebutuhan masnya sekarang selama di pondok ya? Selama di pondok mana itu namanya? Insan Cendekia Bandiri. Asrama. Oh, asrama. Di sana bayar enggak di sana? Alhamdulillah gratis. Alhamdulillah gratis. Ibu, ini disaksikan banyak orang. Saya kesini memang sengaja saya bikin konten, ya. Anaknya jenengan dapat beasiswa dari saya selama 1 tahun, ya. Nanti untuk tahun ke depan kalau memang perkembangannya bagus akan kita lanjut. Masalahnya ini seleksi, ya. Jadi ini seleksi. Jadi mulai pendaftaran kapan? Di mana? Loh, ya. Di sana lah. Iya. Bulan Juli ya kan, saya ya kan benar kan, jadi karena alhamdulillah
dari channel YouTube kita, tahun ini kita memberikan beasiswa kepada 20 adik-adik mahasiswa, ya, dan semuanya berprestasi, ya, berprestasi. Ada yang hafiz Quran, ada yang dia jadi mahasiswa, dia masih masih ngajar-ngaji di lingkungannya. Lah maksud saya, kenapa kok harus jauh-jauh? Maksud saya itu begini, jenengan di sini aja kan banyak nih universitas yang luar biasa di Lamongan. Iya. Lamongan maksudnya. Sambil jenengan bantu ibunya, gitu loh maksud saya. Lah siapa tahu nanti jenengan ya mungkin di sini ngajar-ngaji boleh. Boleh. Siapa tahu nanti ternyata saya nilai jenengan pantas mendapatkan beasiswa sampai wisuda kan, alam kita enggak tahu. Iya. Yang jelas saya pastikan anaknya ibu dapat beasiswa dari saya selama 1 tahun pertama. Ya, silakan nanti pilih di mana boleh, ya. Jadi ini kita dapat dari teman-teman yang lihat tayangan ini. Jadi ini tadi setelah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an, ya sudah berarti itu rezekinya jenengan. Ya, selama ini sudah ada yang ngasih beasiswa belum? Ya, masih nyari-nyari gitu. Masih nyari-nyari. Ya. Ini Allah hadirkan sendiri beasiswa untuk sampean. Sampai enggak usah nyari loh. Rezeki tekor dewi. Ya, ya, jadi enggak nyari langsung datang. Sampai gunakan sebaik-baiknya. Kalau saran saya, ibunya kan enggak ada temannya. Nah, mending ya, maka kalau memang di Surabaya boleh terserah silakan. Iya. Kan gitu. Ini tadi sungguh mintanya enak, kan enak. Di Universitas Sunan Ampel Surabaya. Ya. Bahasa Arabnya kayak apa? Bisa enggak bahasa Arab? Ayo. Bahasa Arab mengucapkan terima kasih aja. Ke subscriber Purnomo Belajar Baik. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya. Khusus itu kan benar kan? Ya, jadi, ucapan terima kasih tuh. Ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya bahwasanya alhamdulillah hari ini apa ya? Enggak terplanning saya. Jadi saya bilang saya mau ke sini. Saya mau menemui seorang anak yatim, saya menemui apa, mau ngasih apa, saya bingung. Ya. Benar, ini saya bingung tadi. Yeah. Saya mau ngasih apa kan gitu. Namun ternyata beliaunya karena kepingin kuliah lagi, sehingga insya Allah untuk setahun pertama kita akan berikan beasiswa. Namun nanti harus nanti harus dicukupi loh ya. Yeah. Nanti keperluan-keperluannya apa harus dicukupi. Jadi nanti jenengan nanti kita share di medsos itu ya. Jadi namanya yayasannya Yayasan Berkas Bersinar Abadi memberikan beasiswa ke jenengan. Lah nanti diikutin itu. Nanti sekolahnya apa, ijazahnya segala macam nanti diikutin. Terus nanti hasilnya apa nanti di situ boleh sampean mengembangkan apa boleh. Tulisan-tulisan ini siapa yang bikin? Kaligrafi. Saya. Benar? Ya. Pinter juga kaligrafi. Iya. Oh, seperti ayahnya. Bapaknya. Ayahnya itu jiwa seni, Pak. Oh gitu. Bapaknya almarhum, masnya usia berapa? Masih kecil. Masih TK. Oh masih tiga, masih tiga. MI, masih madrasah. Ya. Jadi alhamdulillah sampean bisa bergabung dengan kita. Jadi saya pastikan, insya Allah. Namun kalau saya panjang umur, yang jelas sampean akan menerima beasiswa. Kita kasih. Bulan 7 berarti ya, jenengan masuk kan baru tahu tuh, rincian-rinciannya kan tahu. Iya. Ya, jadi nanti biasanya per 6 semester. Berarti, per 6 semester, sorry. Per 6 bulan sekali biasanya, betul ya? Iya, bener ya? 1 semester. Nah, jadi nanti beasiswa itu kita serahkan per 6 bulan sekali, per 1 semester. Ya, jadi ini rezekinya sampean. Kita nggak planning kan? Nah, jadi tahu-tahu karena ini tadi kita dengarkan, masnya baca Al-Qur'annya bagus, Allah kasih rezeki ya. Jadi nanti bulan 7 jenengan simpen nanti nomor saya, minta bapaknya. Yeah. Nanti diingatkan Pak Purnomo, saya salah satu penerima beasiswa. Saya nagih janji. Nah, nanti jenengan saya masukkan grup khusus penerima beasiswa. Ya, sekarang sudah ada 20. Jadi nanti 20 kita saring lagi, yang 10 resign, yang 10 lanjut. Lah nanti yang 10 ini jenengan isi salah satunya. Berarti tinggal 9 orang lagi. Ibu seneng enggak, Bu? Seneng ya? Iya. Tinggal ngelanjutkan. Terima kasih Pak Purnomo. Ya. Gimana ya. Ya, pokoknya minta doanya saja ya. Tidak disangka-sangka saya dipaksa ini ceritanya ke sini. Namun Allah benar-benar memberikan rezeki yang terbaik dan yang pas. Jadi masnya ini benar-benar kuliah
namun karena terbentur ekonomi, ekonomi ya, sehingga Allah hadirkan beasiswa untuk masnya, namanya siapa? M. Saifuddin ya, mudah-mudahan berkah barokah, dukung terus kegiatan kami, program belajar baik, mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh.